Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info Demak kota hari ini tanggal 19 Maret 2024. Ini saya lagi ada di dekat alun-alun kota Demak, teman-teman. Untuk saat ini ketinggian sudah melebihi di atas trotoar. Untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pun sudah tidak ada yang melintas di sekitar area kota Demak ini. Aktivitas banyak yang terhenti, ruko-ruko tutup, dan di tengah alun-alun pun sepertinya tergenang air juga. Jadi sepertinya untuk banjir kali ini hampir merata seluruh kota Demak merasakan banjir, teman-teman. Kita coba lanjut ke sini. Dan untuk banjir untuk di sini di atas lutut rata. Untuk posisi yang terdalam, ya, teman-teman. Jadi ini kondisi terkini. Jadi kalau untuk sepeda motor sama mobil belum bisa lewat melihat kondisi seperti ini, ya. Dan ini memang belum ada yang lewat, ya, karena memang jalan ditutup. Nah, ini untuk kondisi alun-alun saat ini, teman-teman. Hampir seluruh alun-alun terendam air banjir. Ini terendam air full. Jadi ini sudah di atas, tetap tergenang air. Selamat menjalankan ibadah puasa. Bupati Demak, semoga segera ada penanganan untuk kota Demak tercinta saya. Setelah kemarin daerah Kecamatan Karanganyar dan Undaan di Kudus kebanjiran imbas tanggul bendungan jebol, dan bulan ini pun kemarin tepatnya hari Minggu jebol lagi, dan sekarang ditambah banjir seluruh area di daerah Demak. Semoga segera pulih kota Demakku. Untuk aktivitas terpantau tutup ruko-ruko nih. Demikian dapat saya infokan, teman-teman, untuk posisi di area alun-alun kota Demak. Semoga bermanfaat. Jadi masih tergenang full, ya, untuk sampai hari ini. Untuk banjir di alun-alun sampai ke dalam, ya, teman-teman. Kalau untuk daerah sini yang tinggi nggak tergenang, tapi untuk di dalamnya tergenang, dan tadi yang sebelah sana dataran rendahnya di alun-alun tergenang. Kita coba lanjut lagi. Motor yang coba menerobos kebanyakan mati. Alhamdulillah masih ada ngaji di bulan puasa ini di kota dan masjid agung kota Demak. Jadi full, ya, sekeliling alun-alun banjir merata. Dan ini juga ada sampah-sampah seperti ini, untuk jalannya juga kotor, teman-teman. Kondisi terkini di alun-alunnya.
untuk daerah sini yang termasuk rendah, tepat di ini tulisan alun-alun Demak, makin besar dari kemarin. Jadi untuk banjir kali ini, hari ini lebih besar dari tanggal 18 kemarin hari Senin. Untuk debit airnya teman-teman, sampai selutut di depan alun-alun ya. Demikian yang dapat saya infokan dari alun-alun Kota Demak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.